Ada ayam tetangga, kita usir. Hush, hush. Kita sekarang dalam perjalanan mau jemput mami dulu. Tuh, Solena sama si Mimin. Oh, Mimin stres. My God, guys. Binatang gua pada stres nih. Sebenarnya kasihan juga ya diajak perjalanan kayak begini, tapi ditinggal juga kita enggak tega. Well, gua yang enggak tega sih sama anak-anak. Kalau laki gua mah cuek aja deh. Jadi ini kita sebentar lagi sampai di rumah mami, terus mau makan, habis itu ya kita menuju ke Sun Park Arden. Jadi perjalanannya itu sekitar 2 jam ya. Itu semoga lancar. Ya, oke. Mungkin ketemu di sana ya. Cus. So guys, jadi ini kita udah sampai ya. Jadi tuh ini namanya kan Sun Park ya. Tapi tahun depan kayaknya dia mau ganti jadi Center Park, dibeli. Dan ini nih gua kasih lihat tuh rumahnya. Ini 3 kamar buat 6 orang. Dan di belakang itu juga tuh ya banyak rumah-rumah modelnya sama semua ini. Tuh. Ini salah satu kota bagian Belgia yang tinggi gitulah ya, dataran tinggi. Nah, ini nomor rumah kita. Sebentar gua kasih lihat. Nomornya 555. Ini nggak jauh dari center ya. Nggak boleh ngerokok. Dan kalau dibuka, kita home tour, oke? Okay? Jadi gitu masuk. Kamar. Ini buat mami. Kamar mami. Nah, ini sebelah sini ada kamar mandi. Kamar mandinya tuh. Pusul, mau faire gigi. Tadaaa. Mau gigi, mau ngapain? Nettoyer mes mains. Mais il y a des essuies sur le divan. Ah, sur le divan, kata mami. Dan ini toilet. Oh ya ampun, toiletnya kecil banget ini mah. Oh? Oh, elle est petite. Tapi, senggangannya ada ekosnya tuh, ada. C'est petit, mais la salle de... Terus, begitu masuk ya. Sebelah sini ada dapur. Ya, dapurnya ini sih lengkap ya dapurnya ya. Tuh, semua peralatan kita udah dapat. Kopi buat toaster. Terus ini serbetnya. Tuh, kalau mau cuci piring ini ada mesin cuci piringnya juga tuh kalau kita mau masak. Dan ini gua udah siapin buat gizmo, makanannya sama airnya. Dia ini udah habis 2 mangkok ini ya. Dan di belakang tuh ada buat ininya ya. Tapi kita nggak bisa keluarin gizmo karena yang nggak ada pagar gitu. Gitu tuh rumah sebelah juga. Sebentar gua lihat dia mungkin ada sapu segala macem. Nah ya nih tuh alat-alatnya buat jemur gitu. Oke. Okay. Oh iya iya. Oh, oui, oui. Eh, gizmo. Oh, mais c'est lourd. Gizmo. Sekarang kita naik ke atas. Di atas itu ada 2 kamar ya, tapi nggak ada kamar mandi. So, pertama ini kamar anak-anak dulu ya. Kamar anak-anak tuh 2. Jadi ini spraynya sama selimutnya mesti gua pasang. So guys, sebenarnya itu ada servis buat pasang spray ya sama ininya. Cuman kayaknya suami gue lupa dia centangin waktu order. Jadi ya, kayak kita mesti pasang sendiri-sendiri deh. Oke, dan ini anak-anak udah pasang tuh, udah beresin itu mereka bajunya. Solen bawa mainan, bawa buku mangga. Dan ini gue taruh Mimin di pojok sini ya, karena kalau kucing itu beda sama anjing ya. Kucing itu kalau di lingkungan baru kayaknya dia stres gitu loh, butuh waktu buat adaptasi. Dan di seberang kamar anak-anak ini kamar gua ya. Tuh, nggak ngerti kenapa. Anyway, musim panas nggak butuh penghangat. Dan ini ininya, koper tuh koper gue.
Kopernya buat bertiga ya. Kalau si Solen biasa. Kalau anak cewek itu rempong. Jadi ya sekarang gua mau pasang ininya dulu, apa? Spray. Oke? Okay? No, not yet. My dad guys, ternyata bakal ada yang... Bonjour. Bonjour. Oh, ya, trois. Oke. Jadi ternyata tuh ada anak sekolahan yang bakal beresin ranjang ya. Gua capek purnya. Ouais. Pourquoi on doit y aller maintenant? Pour réserver mon séjour. Oui. Bah oui. Mais c'est quoi ça pas practical? Capek, udah mau ke center. Oh my god, guys. Kita sekarang mau ke center ya. Mau booking, katanya kalau mau dinner mesti booking gitu. Dan apa? Kita ambilnya half board itu jadi breakfast sama dinner di sini ya. Dan ini jalanannya turun naik guys. Oke. Okay. Tersal. Di bonjour po mama. Hey, jadi guys, hari ini hari pertama ya orang-orang pada check in. Et je vais pas remonter ça 5 fois par jour. Aisha. Nih, kagak terbiasa sama udara segar. My god, ntar naik nih kita balik ya. Tuh, Sun Park jadi Center Park. Dan ini senternya nih. Aduh capek gua. Dalamnya. Before you came round, my heart would never be much faster. Before you came round, I was ready to slow down. Before you came round, I was heading. Guys, kita ini lagi di kafenya ya, kafe. Terus di teras karena di dalam itu panas. Cuman di luar ini sepi, cuman kita doang. Mungkin karena hari pertama ya orang-orang baru pada check-in. Kan check-innya itu mulai dari jam 3. Dan sekarang nih kita lagi nunggu mau minum, aus. Minumnya apa, Solen? Spray. Spray. Un parasol. C'est pas mal, c'est pas trop sucré. C'est pas assez sucré. Ayam veut goûter. Ayam veut goûter. Je peux goûter, papa. Nggak ngerti ya. Il ne me restera rien, moi. Non. Guys. Ngos. Tadi waktu kita kemari, itu turunan. Sekarang tanjakan. Ngos. Mertua gue tadi udah ngoceh. Katanya, dia nggak mau bolak-balik sehari berapa kali. Karena turunnya sih gampang, cuma naik ini, manjat. Gue kasih lihat nih. Tanjakan. Kita nanti ke arah sana ya kayaknya ya. Guys, tuh guys pemandangannya. Tuh mertua gua ketinggalan. Tada. Ada gereja ya, iglis. Mertua gua ketinggalan lama. Anak-anak sama suami gua udah duluan di depan. Guys, sekarang jam 7:30 ya. Dan ini kita mau ke center, mau makan. Ini gila nih, jalanannya pada turunan. Mau makan dulu. Oke, ntar kita lihat makanannya apa. Kopi sosnya. Beli toilet. Sikat gigi sama wipes. Lupa bawa.
Bonjour. 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 Ini menuju resto. Mereka suka ya bikin tangga-tangga kayak gini, aduh. Makanannya buncis, kolofong, carbonara talabier, mian bok mutat, kasolet de poisson, chiffon au gratin. Ini apa? Ini salad. Kok nggak ada itunya? Putus. Anak-anak main bola. Nah guys, ini kita ditinggal ya, jadi gua sama mami. Mana mami di belakang? Hello. Iya mami. Oh mon dieu, mama bianto arrive. Bentar lagi nyampe. Attention la voiture. Ya, nanjak lagi. Bablah. Ini gila ya, ini staminanya kayak nenek-nenek banget. Amal habis makan, capek. So, nomor kita 555, belok ke kanan. Guys, sekarang udah di kamar, capek. Oh my god. Oh my god. Ini jalanannya tuh di sini nanjak-nanjak kayak gitu. Kalau turunan is okay lah ya. Tapi kalau tanjakan, dan stamina gua tuh kayak nenek-nenek, sumpah. Soalnya nggak biasa gerak-gerak kayak gitu, capek. Mimin bingung. Ada yang bingung, dia mau turun.